Cepat ke mana ni? Sibuk aja nampak. Kita nak pergi cari kerja je, Salma. Cari kerja? Kerja apa? Kerja main-main. Kerja main-main? Si Ramli tu kalau dah jumpa perempuan, menyampah. Cik Salma tak kerja hari ni? Mana ada setengah hari? Setengah hari lah. Cik Salma, malam ni kita boleh jumpa tak di bawah pokok? Tengoklah. Tengoklah, ya. Oi, Ramli. Nak cari kerja kau nak jual minyak? Minyak apa? Minyak urat. Cik Salma, malam ini kalau tak boleh pun, bikinlah sampai boleh, ya. Cik Ramli. Cik Ramli nak pergi cari kerja, ada duit tambang tak? Duit tambang? Ada, Cik Salma, ada. Ada. Tak ada. Tak ada? Alamak, maklunya aku. Ambil lagi. Tak payahlah, Cik Salma. Ambillah. Tak payah, saya bilang bapak saya baru kirim dari Hong Kong. Yang malu-malulah, ambillah. Tak payahlah, Cik Salma. Wah, malu-malu kucing pula. Dawang kasih tu kabah aje lah. Saya bilang tak payah. Ambil. Saya bilang tak payah. Ambil. Kau tak boleh jumpa perempuan sikit. Jumpa perempuan hei. Yeah, diam dah. Itu aku yang pasang. Sekarang kita nak pergi jalan ampas sama Jam. Dapat duit RM1 kan? Naik teksi dah. Apa kau fikir ni duit bapa kau ya? Sudah jangan gaduh apa. Mau bising-bising kita naik becak roda 3 sudahlah. Ha, yang itu murah. Ha, mari jalan. Duduk. Berapa sen, Wak? 30 sen. Nah. Tak cukup je ni 10 sen ni, lagi 20 sen. Minta dia seorang 10 sen. Apa yang kau Ramli, 20 sen lagi pun kau nak kira dah. Aidin, apa yang kau bikin dah? Duit aku dah. Ha. Apa ada 10 sen simpan dalam kasut kah? Lagi 10 sen minta sama dia, ya? Apa dah? Apa awak cari di situ? Duit? Kalau ada pun duit saya di situ. Ha, ini dia, Pak. Ini 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk pos kelas, saya duduk second kelas. Second kelas separuh bayaran. Jangan begitu. Pos kelas baik, second kelas baik. Sama juga sampai. Saya penat berkayu. Sampai tu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam. Saya duduk atas papan. Sampai nak kumatu punggung saya, Wak. Lain kali tak nak tilam, saya kasih 10 sen. Apa yang punya orang kalau ada 3 lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Oh, inilah rumah yang diorang panggil filem studio, ya? Cakap ialah betul. Bukan filem studio, filem studio dah. Tak, dengan tu pun dekat-dekat nak sama, bukan? Besar, ya? Besar rumah. Ha,
Tu pun lagi dah tu. Mana? Tu. Belakang. Eh, wah lagi bang. Hei, wah inilah dia gambar yang dia nak sunting. Mana? Cakap iyalah betul, jangan bilang sunting. Shooting lah bodoh. Shooting. Ini. Dia orang tengah buat gambar setan. Setan? Hei, jangan-jangan yang berlakon pun setan ni. Bodoh! Asisten director pun bodoh! Kau ni asisten director apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang gagah. Bukan barang kurus macam ini. Tuan director, inilah orang yang gagah. Gagah? Gagah kepala otak kau. Apakah nasib kau pun jadi asisten director? Tuan director, inilah betul-betul orang gagah, tuan. Sekali dia makan nasi, boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah. Itu glojo, bodoh. Ini macam nak jadi angkuh. Cuba lihat. Aik. Angkuh pakai sepatu. Sudah, suruh dia pulang. Tuan Doktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Mampus aku. Sekali orang ketis, bertabur tulang rusuk engkau semua. Sudah, pergi. Lalu. Saudara. Saudara tak usah berkecil hatilah. Ini director memang angin satu badan. Tapi hatinya baik. Tuan asisten director, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Ah, hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Mari ikut saya. Macam-macam hang ada dekat sini.